warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nora Ayu, absen 17, dan teman saya Vicky Lazara, absen 6. Di sini kita akan melakukan percobaan sederhana yang berhubungan dengan tekanan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu air dan gelas, kertas, dan juga wadah agar air tidak tumpah kemana-mana. Yang pertama, kita akan mencoba dengan volume air penuh. Caranya yaitu, tempelkan kertas ke mulut gelas, dan tekan-tekan, pastikan udara di dalam gelas tidak ada. Lalu balik gelas, dan lepaskan tangan secara perlahan. Seharusnya, air akan tumpah karena adanya gaya menekan ke bawah oleh air. Nah, tetapi faktanya, air tidak tumpah karena ada gaya dari luar atau adanya tekanan ke atas lebih besar daripada tekanan ke bawah. Selanjutnya, kita akan mencoba dengan volume air setengah gelas. Kita lihat apakah percobaan ini tetap berhasil atau gagal. Dan ternyata, jika volume air hanya setengah gelas, air tetap tidak akan tumpah. Dan yang terakhir, kita akan mencoba dengan volume air hanya seperempat gelas. Dan ternyata hasilnya sama saja. Kesimpulannya, berapapun volume air, percobaan ini akan tetap berhasil. Akan tetapi, volume air akan berpengaruh pada lamanya kertas dapat menahan air. Semakin sedikit air, maka akan cepat pula air akan tumpah. Sekian percobaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.